Hai, Assalamualaikum. Saya Nazwa Omar dari Dapur Kerengga Gemuk. Okey, hari ini jom kita masak laksa Terengganu. Apa yang menariknya, laksa Terengganu ni ada dua jenis kuah. Kuah yang macam ni, kami panggil kuah putih. Ada juga yang panggil kuah santan ataupun kuah mentah. Cara nak buat pun berbeza-beza. Ada yang tumbuk dulu ikan ni, kemudian gaul dengan santan dan beberapa lagi bahan lain dah boleh terus makan. Ada juga yang masak dulu santan tu kejap, tak sampai mendidih pun, cuma naik wap je supaya kuah ni tahan lebih lama. Kuah yang macam ni kami panggil kuah merah ataupun kuah masak. Yang ni nama pun kuah masak, memang wajib kena masak lah. Okey, bagi kawan-kawan yang pertama kali berkunjung ke channel saya, boleh tekan butang like, komen dan juga subscribe. Jom kita mula. Saya gunakan 1 kilo laksa beras. Laksa ni memang dah siap direbus. Harga pun murah je, anggaran dalam RM2 lebih macam tu. Walaupun saya beli laksa yang dah siap direbus, tapi saya nak lembutkan semula laksa ni sebab saya simpan dalam peti sejuk. Masukkan air. Air ni tak perlu letak banyak sangat, cukup untuk tenggelamkan laksa je. Okey, sementara nak tunggu laksa ni lembut, kita potong dulu sayur ataupun bahan sampingan untuk dimakan bersama laksa. Saya gunakan 2 biji bawang besar. Jika suka nak guna bawang Holland pun boleh. Belah 2, potong je nipis-nipis macam ni. Sedikit kacang panjang. Kacang panjang ni nak lagi sedap, kena guna kacang yang muda sebab kacang muda ni lebih manis dan juga rangup. Tapi ada juga orang yang cakap kacang panjang ni sejuk, berangin, jadi memang tak sesuai sangatlah untuk orang yang ada masalah angin. 1 batang timun, saya lebih suka buang kulit. Yang ni terpulang, jika tak nak buang kulit pun tak apa. Saya belah 2 macam ni supaya senang nak keluarkan biji timun. Nak lagi senang, boleh guna sudu macam yang saya buat ni. Nak guna pisau pun boleh, ikut cara masing-masing lah ya, yang mana mudah. Okey, bila dah siap, boleh cuci dulu bersih-bersih, buang semua biji-biji tu, kemudian boleh cincang ataupun potong cube kecil-kecil. Saya sagat je sebab saya tak berapa pandai sangat nak cincang timun ni, selalu tak sama saiz. Ada juga yang besar, ada juga yang kecil. Memang seganlah nak hidang jika ada yang datang berkunjung. Kena berhati-hati masa nak sagat timun ni. Timun ni licin, mata sagat pula tajam. Jangan laju sangat dan jangan leka, nanti ada pula yang tersagat jari. Laksa pun dah mendidih, tak perlu masak lama-lama sangat sebab laksa ni dah siap rebus. Masak anggaran dalam 10 minit macam tu je, nanti laksa ni lembik, tak sedap nak makan. Masa kat kampung dulu, saya selalu masak laksa lembik. Kesian ayah selalu tanya, ni laksa ke bubur? Tapi makan bertambah-tambah juga. Sekarang saya nak rebus ikan untuk buah kuah. Saya guna 1/2 kilo ikan, sedikit garam. Resepi asal guna asam keping, tapi saya tak ada, saya gantikan dengan air asam jawa. Kemudian tambahkan juga sedikit air untuk merebus ikan. Rebus hingga ikan betul-betul masak. Bila air dah tinggal sikit macam ni, tandanya dah masak, boleh tutup api. Lepas tu boleh sejukkan dulu ikan. Saya cuma ambil isi je, tulang dan kepala saya tak guna, tapi ada kawan yang kongsi tips nak buat laksa yang sedap, tulang dan kepala jangan buang. Kisah hingga halus kemudian tapis, memang kuah akan jadi lagi pekat dan juga manis. Kemudian saya tambahkan juga 600 ml air. Saya kisar ikan ni hingga betul-betul halus. Nak kisar kasar pun boleh, terpulang pada cita rasa masing-masing. Sebab saya nak buat 2 jenis kuah, jadi saya bahagikan ikan ni kepada 2 bahagian. 1 bahagian untuk buat kuah merah dan 1 bahagian lagi untuk buat kuah putih. Bagi saya, 1/2 kilo ikan ni memang cukup-cukup untuk buat 2 jenis kuah. Cukup juga untuk dimakan bersama 1 kilo laksa. Untuk buat kuah ni, saya gunakan juga sedikit lengkuas, sedikit halia, dua ulas bawang putih, jika nak letak lebih pun boleh, 2 biji bawang besar, 2. Kemudian saya masukkan juga sedikit air untuk mengisar. Bila dah siap kisar, ketepikan dulu. Untuk menumis, saya gunakan 1 cawan minyak masak. Panaskan minyak. Bila minyak ni dah betul-betul panas, barulah boleh masukkan bahan-bahan yang dah kita kisar. Masukkan juga rempah 4 sekawan.
Masukkan 2 sudu besar cili kisar, tapi saya tak nak terlalu pedas, saya guna cili buh je. Kemudian kacau-kacau sedikit supaya bahan-bahan ni tak hangus. Lepas tu, saya tambahkan juga setengah paket rempah masak cap bunga ros. Rempah ni jika tak ada dekat kedai, boleh je beli dekat Shopee. Kemudian, saya tambahkan juga setengah paket rempah gulai cap bunga ros. Nak tumis rempah ni, kena guna api sederhana je. Jangan guna api besar, nanti hangit tak sedap. Rempah yang hangit akan merosakkan rasa kuah. Jika rajin, boleh je bancuh rempah-rempah ni dengan sedikit air. Terpulanglah nak buat macam mana pun. Nak bancuh rempah dengan sedikit air dulu pun boleh, nak masukkan terus pun boleh. Kacau-kacaukan selalu supaya rempah ni tak hangus, guna api sederhana je. Jika rasa terlalu pekat, boleh juga tambahkan sedikit air. Okey, bila dah jadi pekat macam ni, dah tak ada bau bawang dan cili mentah, dah boleh masukkan isi ikan yang dah kita kisar tadi. Bila dah masukkan ikan, kacau-kacau selalu supaya ikan ni tak hangus. Memang kuah ni nampak sedikit pekat macam ni, tapi jangan risau, jangan pula tambah air sebab nanti kita nak letak santan. Kemudian saya tambahkan juga satu genggam daun kesum, yang ni optional, jika tak nak letak pun tak apa. Tapi bagi saya, saya memang suka tambah daun kesum ke dalam kuah laksa sebab kuah ni nanti akan jadi lebih wangi. Saya tambahkan juga setengah keping gula melaka saiz besar. Kemudian saya masukkan juga 3 sudu besar air asam jawa. Jika tak suka guna air asam jawa, nak guna asam keping pun boleh. Kemudian saya tambahkan juga sedikit garam. Gula saya dah tak letak sebab tadi saya dah letak gula melaka. Supaya kuah ni lebih pekat dan lebih wangi, saya tambahkan juga 2 sudu besar keresek. Okey, bila kuah ni dah pekat, dah pecah minyak, dah keluar bau aroma wangi daun kesum ni, saya masukkan juga 300 ml santan. Bagi saya, sukata santan yang saya bagi ni sedang elok je untuk buat kuah ni tak terlalu pekat dan juga tak terlalu cair. Sekarang kita biarkan kuah ni merenih dengan api sederhana je. Sebelum tu, jom kita siapkan bahan-bahan sampingan untuk dimakan bersama dengan laksa. Saya saja je tambah bahan-bahan ni, yang ni optional. Jika tak suka, tak perlu letak. Sekarang saya nak buat telur rebus. Saya guna 3 biji je. Cuci dulu telur ni biar betul-betul bersih, baru rebus. Ada juga kawan-kawan yang suka rebus telur sekali dengan laksa. Senang katanya, jimat masa dan juga gas. Tapi bagi saya, saya suka rebus asin macam ni. Ikut cara masing-masing lah ya, yang mana senang. Telur ni saya potong 2 macam ni. Nak potong 4 pun boleh. Biarkan telur betul-betul sejuk dulu, baru kupas. Baru telur ni jadi lebih cantik dan juga lebih mudah untuk kita kupas. Sekarang saya nak panaskan sedikit minyak untuk goreng tauhu. Resepi asal memang tak ada letak tauhu dan juga telur, tapi bila buat laksa kuah merah, saya memang suka tambah telur dan juga tauhu. Balik-balikkan tauhu hingga masak. Ada juga yang suka goreng garing, ada juga yang suka goreng lembik. Ikut suka hatilah ya, sesuaikan dengan selera. Nak potong kecil-kecil dulu dan terus goreng pun boleh.
Okey, sekarang tauhu kita pun dah masak, dah boleh angkat. Bagi saya, saya suka tauhu yang macam ni je, tak terlalu garing sangat dan juga tak terlalu lembik. Nak dapatkan potongan tauhu yang cantik dan juga tak hancur, mudah je tunggu hingga tauhu betul-betul sejuk baru potong. Tuskan dulu tauhu hingga betul-betul kering, kemudian masukkan ke dalam bekas untuk elakkan tauhu dari cepat basi. Telur pun sama, toskan hingga betul-betul kering sebelum dimasukkan ke dalam bekas. Bawang ni optional, jika tak suka tak perlu letak sebab dalam resepi asal memang tak ada letak pun, saya saja je tambah. Yang ni saya letak timun yang dah kita sagat tadi. Lepas tu masukkan juga kacang panjang yang dah kita potong tadi. Saya tambahkan sedikit taugeh, ramai juga yang tak suka taugeh ni tapi jika tak suka tak perlu letak. Yang ni ubat resedung, nama saintifik dia belacan. Jika tak suka, ada alergik, tak perlu letak. Last sekali, saya tambahkan juga sedikit cili boh. Resepi asal memang ada letak daun-daun ulam tapi kami tak berapa gemar sangat, jadi saya letak je ulam-ulam yang kami suka. Okey, sekarang kuah laksa ni pun dah masak, dah pekat, bercampur dengan aroma wangi daun kesum, memang membangkitkan selera. Bagi saya, pekat macam ni dah okey, dah boleh tutup api. Okey, sekarang jom kita buat kuah putih. Saya gunakan 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, jika nak sedap boleh je guna bawang ros. Jika rajin, boleh tumbuk je semua bahan-bahan ni guna lesung batu, tapi saya tak berapa rajin sangat, jadi saya kisar je guna pengisar kering. Orang tua-tua selalu pesan nak makan sedap kena rajin, jadi kawan-kawan nak makan sedap kenalah tumbuk semua bahan-bahan ni. Bawang dah pun siap dikisar, tekstur dia lebih kurang macam ni, tak adalah halus sangat dan juga tak kasar sangat. Sekarang dah boleh masukkan isi ikan yang dah kita kisar tadi, masa ni tak perlu buka api lagi ya. Resepi asal untuk buat kuah putih ni memang kena guna asam keping tapi saya tak ada, saya gantikan je dengan 3 sudu besar air asam jawa. Kemudian saya masukkan juga bawang yang dah kita kisar tadi. Saya masukkan juga 2 sudu besar serbuk lada hitam. Serbuk lada hitam ni tumbuk jangan terlalu hancur sangat dan jangan terlalu kasar sangat, tumbuk sedang-sedang je. Kemudian dah boleh buka api ni cara saya ya, kacau dengan api sederhana je hingga ikan ni mendidih. Resepi asal kena masukkan santan terus tapi saya kurang gemar sikit cara ni sebab saya suka ikan yang lebih masak. Saya tambahkan juga sedikit garam. Dan juga saya tambahkan sedikit gula. Garam gula ni kena adjust sesuai dengan cita rasa sendiri. Saya tambahkan juga sedikit daun kesum. Daun kesum ni optional sebenarnya, tak nak letak pun tak apa. Tapi saya dah terbiasa dengan cara ni, memang dari kecil lagi tiap kali mak masak laksa, mak akan letak daun kesum. Kata mak untuk kurangkan bau hanya ikan. Kacau-kacau sedikit dan biarkan kuah ni mendidih sebentar. Saya biarkan kuah ni hingga mendidih anggaran dalam 3-4 minit macam tu. Lepas tu saya masukkan 300ml santan. Kacau-kacaukan sedikit kuah ni. Lepas masuk santan, terus kecilkan api. Jangan sampai kuah ni mendidih. Cukup sekadar naik wap je atau buih-buih kecil pada permukaan kuah. Okey, sekarang dah boleh tutup api. Saya lebih suka kuah jenis yang macam ni je, tak terlalu pekat dan juga tak terlalu cair. Sekarang 2 jenis kuah laksa dah pun siap, 1 kuah merah dan juga 1 kuah putih. Bahan-bahan sampingan pun dah siap terhidang. Pilihlah yang mana satu berkenan di hati, hidangkan sesuai dengan selera. Jika teringin nak makan laksa Terengganu ori, jangan lupa berkunjung ke negeri kami, Terengganu Darul Iman. Orangnya pun baik-baik, makanan pun sedap-sedap. Buat semua sahabat, terima kasih kerana sudi singgah di Dapur Kerengga Gemuk. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.